Oke. Aslinya pengen sih, guys. Pakai Mazda ini, guys. Cuma kayaknya agak berat tarikannya, guys. Kita pakai Miata aja, guys. Kita pakai Miata. Oke, semoga tim kita bener, guys. Kayaknya yang 4 bener nih, yang 2 ini kayaknya kurang begitu beres, nggak dituning mobil. Ya, doain guys. Semoga tim kita menang, guys. Sengkol menyengkol. Halo. Oke, gear 2. Ya elah rally, guys. Anjir, sondol dari belakang. Jangan lupa handbrake, kalau di track berpasir handbrake aja, guys. Selesai loh ini. Udah tahu pasti kamu nyenggol saya. Mantap. Oke, kita menang, guys. Nah, aku bilang juga apa.
dua orang, tiga orang yang nggak dituning mobilnya. Seharusnya kalian kalau mau masuk Riyal atau masuk kan tuning dulu mobilnya. Gak sound, gak selesai lomba. Kan gitu kan bisa bikin beban gitu buat tim. Kalau dia kalau timnya yang di depan 1 2 3 sih enggak masalah. Ah, apa ini musik ini? Musiknya enggak jelas. Kita ganti dulu, guys. Lagus Worldland Scramble. Sirkuit ini, guys. Oke, balapan kedua sirkuit. Oke, kita lolosan, kita lolos dulu, guys, dari kepungan ini, biar enak. Mantap. Mobilnya mobil komputer itu ya. Oke. Terlalu lebar ya, guys. Ayo tak bantu, tak dorong. Tempelin aja. Wah, bahaya nih, mas. Satu, dua, yang lainnya kemana?
Oke, nomor 5 teman kita. Menang gak ya? Terakhir nih, kita coba guys, siapa tahu menang. Oke, kita lihat skor. Menang gak? Oke, menang guys. Oke, dia naik ke posisi 4, lumayan. Bobby Papi. Beban 10-11 guys. Dua kosong terakhir guys. Terakhir menang kalah terserah, yang penting 2-1 udah menang ya. Bintang 4 Bobby Papi PJ 77. Biasanya ada komunitas-komunitas gitu, komunitas tim-tim yang buat komunitas pakai nama-nama tertentu. Kayaknya pendek nih. Enaknya kalau pakai manual guys, nggak perlu ngerem terlalu dalam, cukup apa itu namanya, mainin gearbox aja. Jadi kalau pas tikungan, sebelum tikungan gearboxnya turunin dulu. Jadi ada gunanya kan, nurunin gearbox saat sebelum tikungan itu ada gunanya. Cause it's everything.
Oke, kita win, guys. Face while he's looking back, mirror breaks out.